Yo, balik lagi di channel gue. Sekarang gue lagi sama Baso dan kita akan nge-review mobil. Tadi habis naik kuda. Nanti lihat ada komo. Yo, kita langsung review mobil. Kudanya goyang-goyang. Apa? Mau dong. Gak boleh masuk ya. So ya, tadi kan habis dari naik kuda-kuda liar. Ini sekarang kita lagi di depan mobilnya. Ini adalah mobil Karimun. Betul gak, so? Ini mobil Karimun apa, so? Ini Karimun tahun 2003 akhir. Yang kebetulan gua tangan kedua. Yang pertama juga gua pas ngambil ini benar-benar kayak baru. Kilometernya masih 24.000 lah. Nah, ini gua dapat dari dosen IPB yang sekarang sudah almarhum. Berarti ini kira-kira pas lu pegang ya. Ini mobil udah berapa tahun? Gua pegang itu dari tahun 2006. Berarti 2006 ke 2020 gua udah hampir 14 tahun megangnya. Gua mau ngebahas soal 4 hal yang disukain dan 4 hal yang enggak disukain dari Karimun. Nah, 4 hal yang enggak gua sukain, yang pertama dari ini memang bawaannya tuh dari spionnya tuh dia belum elektrik, spionnya atau retek belum ngunci sendiri. Itu yang kadang-kadang gua ini sih kalau misalnya suka males gitu, apalagi dia belum ada pengaturannya kiri maupun kanannya gitu buat ngatur kacanya juga. Itu yang paling gak gua suka. Yang kedua, ini bawaan standarnya. Sok belakang sekarang gue pakai KYB Ultra. Kenapa pakai KYB Ultra? Misalnya nih, gue 5A nih. Kalau dulu gue sering 5A pas zaman gue SMA tuh sama temen gue ada namanya Dandi tuh. Sering bawa keluarganya. Nah, itu pas numpang dia nebeng mulu. Sekarang gue yang nebeng sama dia. Nah, terus kalau buat 5A belakang pasti aja jedak-jedak. Jadi benar-benar itu stopernya tuh sering banget hancur. Berarti bawaannya kurang enak. Bawaan ya? Awal sebelum dimodifikasi. Belum dimodifikasi itu, belum diganti KYB Ultra gitu. KYB Ultra kemarin gue beli di Bukalapak nggak mahal, itu cuma 400.000. Kita nggak di sponsor. Oh ya, nggak di sponsor. Maaf. Itu apa lagi, so? Itu yang pertama kan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu spion. Spionnya yang kedua. Spionnya yang kedua itu dari shockbreaker. Gue request. Apa tuh? Dari kaca lu anjing manual banget, tai. Oh iya. Itu buat yang penumpang ya, khususnya penumpang tuh. Yang belakang tuh masih manual ya, masih engkol, namanya engkol. Nah, kalau misalnya nggak enak tuh yang di belakang tuh. Yang di belakang itu dia belum, apa namanya, power window. Kalau misalnya bawaannya kalau nih dari Jepangnya, wagon air white itu dia udah, tau gua sih udah 4 gitu. Jadi depan belakang, kalau yang ini kan dia produkan sini memang dipasarkan untuk sini, untuk Indonesia sendiri. Keempat. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang paling harus di kalian tahu semua nih para pemakai Karimun, kaki depan sering banget kena kalau misalnya di rekondisi. Jadi kalau misalnya rekondisi itu di gua sih rekomen banget cuma buat 6 bulan sampai 1 tahun, setelah itu diganti semuanya, mulai dari ball joint, kayak misalnya Astroda segala macam itu. Menurut gue sih jangan diservis tapi langsung diganti semua. Berarti yang ini udah diganti kok? Ini udah diganti semua gitu. Yang belum gue ganti cuma shockbreaker aja sih kalau. Jadi masih kurang enak. Tapi kemarin sempat diservis gitu. Itu aja sih. Itu yang 4 hal yang gak disukai. 4 hal yang gak disukai. Nah, sekarang gitu. Kita ke yang disukai dari Karimun. Apa sok? Dari Karimun yang pertama itu, ini karena CC-nya kecil, 1000 cc, tapi tarikannya tuh bisa diatur, dia ganti spuyernya. Itu gue nggak tahu pakai punya apa, waktu itu gue ditawarin sama bengkel gue, jadi diganti gitu dalemannya, spuyernya. Jadi itu tuh enak banget tarikannya. Gue juga pernah jadi sempet ganti, nggak ya? Ngempos gitu. Itu tarikan awal sebelum diganti itu ngempos? Nggak ngempos, tapi rada lama aja gitu naiknya, rada lama gitu. Lanjutnya kalau misalnya kalian mau enak, itu karbu tuh digantinya pakai punya Futura 15. Tahu gue itu dulu gue juga pernah ganti, cuma lumayan mahal, harganya segitulah, makanya gue gak mau sebutin. Yang orinya gue beli waktu itu beli copotan, gue pasang di sini enak, tapi boros, nggak tahu bengkelnya nggak bisa, belum bisa ngaturnya, atau katanya udah diiritin tapi tetap aja masih rada boros gitu.
lebih boros sedikit gitu. Kalau standarnya benar-benar irit, gue ngisi 50.000 dari Bogor sampai Jakarta ke Bogor, gue nggak ngisi lagi. Kembalian 20. Tapi premium ya kalau itu ya. Enaknya masih bisa premium nih. Yang kedua itu modelnya ini memang dari luar tuh kecil, tapi pas sudah di dalam gede. Mobil Jepang kan banyaknya kotak-kotak, karena mereka itu di sana digunain supaya ngangkut barang banyak ya. Iya, ngangkut barang. Parkirnya juga simpel banget kan. Jadi itu sih yang paling enak. Dan enaknya lagi, jalan gua kan banyak juga ya. Rumah gua tuh di komplek, tapi jalannya jalan tikus-tikus gitu ya kali ya. Jadi kalau misalnya simpangan tuh, kalau misalnya orang naik belok-belok masuk, dan misalnya ada misal dia pakai Fortuner, gua pakai mobil Harimo nih, itu masih bisa space satu motor lewat di situ. Jadi bisa gesit. Yeah. Jadi orang naik motor misalnya pinggir jalan kecil tuh, jalan gang, tau lah gimana, dia nggak perlu gini-gini. Tapi set, mobil gua masih lewat. Asik. Yang pertama itu karena mesinnya ya. Mesinnya. Yang kedua itu karena bodinya yang kecil. Ramping sama kompatibel, bisa dimasukin barang-barang. Bagasinya juga itu lumayan besar. Selanjutnya nih. Yang ketiganya ya. Itu tuh mulai dari dalemannya sih yang gua suka. Dalemannya tuh dari kabinnya, AC-nya dingin. Kalau kondisinya baik ya kali ya. Itu AC tuh dia bukan double blower tapi dingin. Jadi di dalam tuh benar-benar dingin. Ya kayak penter gitu. Penter ya. Kan dingin menggigil. Penter udah kayak minuman dong itu. Itu sih kalau menurut gua ya. Di dalam itu AC-nya dingin. Ya? AC-nya dingin sih. Memang sih semua mobil, tapi untuk mobil tua kayak gini maksud gua AC dingin tuh AC dingin langka. Sangat iya diperlukan banget gitu. Di luar mobil Eropa ya, kalau Eropa kan udah terkenal dinginnya. Keempat nih sekarang itu akhirnya disukain. Yang keempat, modifnya murah-murah. Barang-barangnya, buat modifnya tuh murah-murah tuh. Kayak misalnya mau ganti pelek, kalian misal ganti pelek ring 14 atau misalnya ini bisa ring 13 gitu ya. CD-nya 4x100. 4x100. Dan itu benar-benar murah banget. Kalau mau ganti tuh bantu ban yang gak mahal-mahal banget, angka 300-500 ribu itu enak gitu. Kalau banyak gitu pilihannya, kayak RPF1 ada yang pokoknya yang ring 14-nya gitu. Pokoknya enak banget buat modifnya dan bisa buat harian tuh masih nggak takut gitu. Nah, ini kan udah 4 hal yang disukain dan 4 hal yang nggak disukain. Mungkin gua mau nanya nih sekarang, apa aja sih di mobil ini yang udah lu modif tuh? Ada sedikit yang gua ganti, tapi gua bisa dibilang nyesel dan gua ganti lagi ke asal mulanya. Ke yang pertama itu dari lampu lidnya gua ganti. Oh, yang kemarin ya, itu yang putih. Itu sih kalau menurut gua tampilan tuh kalau dari depan wah keren banget nih. Dilihat kan mobilnya Alphard Mini. Pas sudah dideketin Karimun gitu kan. Itu apa lagi tuh? Nah, gua standarin lagi tuh. Gua standarin lagi. Yang kedua itu ini yang udah gua ganti ya. Ini dari peleknya gua pakai ring 13 punya Datsun, standarnya Datsun. Waktu itu ada orang yang ngejual, entah lagi kerasukan apa, ini gua cuma beli 4, bannya baru, peleknya baru, dia copotan, dia langsung ganti racing, gua beli 750.000. Gua juga belinya itu murah banget, itulah pokoknya di bawah goceng. Terusnya mau gua pasangin, karena berhubung mau beli tuh, ternyata dia ada yang orang datang, dia mau jual kemana, jadi cuma ditawar 300.000, gua tawar 7,5, dikasih sama dia, ya udahlah. Jadi kan pelak ini oke gue itu pas kebetulan gajian BU dia BU daripada dia di luar BO pen BO dong paling kata. Oh berarti gitu. Modifikasi kedepannya lo paling mau ganti pelak gue ganti kan? Iya ada 4 tadinya gue pengen beli ban ya pelak kaleng tadinya gue pengen beli ban tuh pengen beli ban untuk ring gue HSR modelnya itu kayak CE28 ukurannya tuh 7 sama yang belakang itu 8,5 kali ya biar ya belang. Gue ganti fendernya paling kayaknya gue copot tapi ganti yang model kayak kuping gitu sih, kuping kalau ada model body white body ya enggak sih, enggak sampai gitu sih untuk kedepannya sih. So, terus yang kedua gue pengen ganti apa namanya headlamp sama foglamp. Foglamp ini sering banget ya kalau udah kerendam itu nggak kemasukan air tapi jadi warnanya kurang baik gitu. Ini udah berapa kali gue gosokin, gue gosok sendiri. Nah itu sih yang utama banget yang gue ganti.
baru nanti pelan-pelan ke power window sih. Tapi gue masih mikir-mikir jadi plastik yang berubah. Gua kaca film pakai 3M. Kalau yang depan gua pakai kaca film ini modelnya dia 3M yang bagus. Tapi sisanya gua pakai yang biasa masang cuma 300.000. Depannya doang yang bagus, jadi depannya rada enak. Tapi kalau misalnya rada enak kalau malam, AC gua ini lagi mau gua benerin tapi tukang AC-nya tutup-tutup dulu. Yo, sekarang kita lagi nyobain Karimunnya nih. Agak review-review nyoba sih. Gak review sih, ini kayak nyobain doang. Ini gua lagi sama Baso nih samping. Jadi first impression gitu. Ini Karimun, lumayan nih koplingnya, keras. Gak keras sih kalau yang belum biasa mah. Soalnya sekarang udah biasa nih. Ini kan karbu ya, jadi gimana ya soalnya? Rada nyentak ya soalnya. Ya jadi kalau ini kalau di gasnya dilepas tuh nyentak. Spuyernya kan nggak tahu spuyernya, pokoknya daleman karbu itu banyak yang diganti. Jadi ketika maksudnya kopling ini emang dibuat rada keras disengajain. Jadi kalau misalnya dimain langsung lepas gitu jadi drut kayak ngajol gitu. Iya, nyentak set gitu langsung nyentak. Jadi biar ala-ala racing sebenarnya pengennya gitu, tapi ya kalau buat jarak jauh kalau udah biasa sih nggak bakal pegel sih. Kalau ini udah agak biasa ya kan? Udah biasa. Udah itu kabinnya itu kedap ya, cuman gara-gara ini power window 11 ini rusak ya? Iya, lagi nggak benar kemarin. Nggak benar nih jadinya. Talinya kebuka sedikit, bocor. Ini untuk akselerasinya enak sih. Kecepatan 50 nih. Ini tadi tuh kalau yang kalian tahu jalur Bogor, kita dari mana kali itu namanya ngisi di Cilendek, gua ngisi 65.000 itu benar-benar sengaja kosong banget ya kal ya, karena mobil ini udah lama nggak dipakai, terus kosong banget benar-benar habis. Sebenarnya harusnya nggak boleh ya, karena bikin ruang air kan ya di dalam ya, malah bikin nggak bener tuh setahu gua gitu ya kal ya. Jadi lembab gitu kan. Terus gua isi 65.000, sekarang masih ada bensinnya kali ya? Masih ada. Belum sampai E lagi masih di garis strip pertama merah lah. Merah habis itu putihnya itu di situ. Jadi buat kalian kalau misalnya mau mobil lama, enggak lama-lama banget, murah, pokoknya enak buat harian, ya Karimun sih solusinya ya kali ya. Dan setahu gua ya, gua nggak tahu itu bener apa enggak nih, mohon dimaafkan misalnya gua salah. Setahu gua Karimun yang di bawah 2003 ke bawah 2002-2001 itu sampai 99-2001 itu punya kakek gua, pas dibongkar tuh depan tuh masih ada list gitu, kalau list kayak apa namanya, list besi gitu. Jadi baja seandainya amit-amitnya ketabrakan gitu. Nah ini ada nggak? Ini nggak ada, yang gua udah nggak ada. Oh, kayak ada tameng gitu ya? Iya, tamengnya gitu. Jadi tabrak itu kena, karena waktu itu sasisnya. Jadi waktu itu mobil kakek gua nabrak tuh, terus dibongkar tuh mau nyoba yang gua. Jadi gua beli bumper lagi ala-ala yang apa, bahannya tuh fiber. Terusnya ditukar, pas dilihat loh kok beda komponennya gitu kal. Jadi pas dibuka yang dia mungkin lebih beda ini produksinya, itu produksi iya, CBU kali. CBU. Tapi setahu gua Karimun CBU semua, enggak tahu ya. Iya. Setahu gua ya. Mungkin itu yang buat pasar Jepang. Pasar Jepang ya. Kan ini pasar Indo kali ya. Kan beda tuh, ada yang Wagon R kan? Ada yang Wagon R. Wagon R yang ada Wagon turbonya R. Itu. Turbo. Bedanya itu kayaknya ada air scoop-nya di depannya. Air scoop-nya ada, itu air scoop-nya buat ngeluarin turbonya dia. Jadi setahu gua pas misalnya dia lagi keluar tuh, dia langsung suaranya gitu ngelinting gitu kal. Yang ada cus. Iya, cus gitu ya, itu. Cus turbonya. Cus ya. Gila ya. Nah, tadi kan udah dengar penjelasan dari Baso pemilik Karimun. Paling segitu aja penjelasannya. Yang kesayangan ya kan, Sob? Di standar bulan kayak mau pelek. Mungkin sekian dari vlog ini, vlog ya, review mobilnya ya. Paling segitu aja, sekian dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you yang udah nonton.